Seterusnya, bola sepak Liga Perdana, Terengganu berjaya menduduki carta pertama Liga setelah menumbangkan pencabar utama mereka Kuala Lumpur dengan kemenangan 2-1 di Stadium Selayang. Bermula babak pertama, kedua pasukan seimbang berbalas serangan di kubu lawan masing-masing untuk mencari gol pembukaan. Tuan rumah dikejutkan jaringan pelawat pada minit ke-19 menerusi pemain import Kipre Ticece untuk mendahului 1-0. Tersentak itu, The City Boys bangkit menerusi beberapa serangan berbahaya ke kubu Sang Penyu menerusi rembatan deras Paulo Jesus Thomas Dos Reis yang menafikan penjaga gol Muhammad Sufian Rahman. Sebaliknya, Terengganu membuat beberapa serangan balas. Cubaan Muhammad Rizwan Abdullah, minit ke-33 berjaya diselamatkan Kamal Afendi Abdul Rahim. Bersambung babak kedua, skuad kendalian Fabio Jacquim da Silva terus mengandakan asakan, akhirnya berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan rembatan deras Guilherme Di Paula dari luar kotak penalti untuk satu sama. Minit akhir permainan seakan dilihat seri, namun anak didik kendalian Irfan Bakti berjaya memperolehi penalti setelah Ticece Herman dijatuhkan oleh Helmi Remli. Gabriel Di Santos menjaringkan gol kemenangan untuk membawa pulang 3 mata penuh. Tamat permainan Kuala Lumpur 1, Terengganu 2. Keputusan ini sekaligus melonjakkan kedudukan Terengganu carta teratas dengan 37 mata, menyingkirkan Kuala Lumpur tempat ketiga dengan ketinggalan 2 mata, sementara Negeri Sembilan di tempat kedua perbezaan 1 mata. Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, pasukan Negeri Sembilan menewaskan Kuantan FA 3-0. Separuh masa pertama, skuad Chang dilihat lebih menguasai permainan. Setelah beberapa cubaan, tuan rumah berjaya menjaringkan gol pertama hasil tendangan penalti Lee Andrew Tuck pada minit ke-16. Skuad Harbin Jang Harbin menambah gol kedua hasil rembatan kencang pemain import Jonathan Behi pada minit ke-38. Tadukan oleh Federin Kadir sekali lagi mewujudkan gol lawan pada minit ke-44, tetapi dibatalkan oleh pengadil perlawanan. Jonathan Behi menambah derita Kuantan FA apabila berjaya memindahkan hantaran silang Muhammad Izwan yang terus menggegarkan jaringan gol pasukan itu. Ketiga-tiga gol berkenaan menjadi gol ke-30 bagi skuad Chang pada musim ini. Di Pasir Gudang, jaringan tunggal Syafiq Syahrudin memastikan tuan rumah Johor Darul Takzim JDT2 mengutip 3 mata penuh menentang UiTM FC malam tadi. Jaringan penyerang muda itu muncul pada minit ke-16 hasil rembatan dari dalam kotak penalti. Aksi kedua pasukan mula seimbang namun tiada jaringan berjaya dihasilkan. Babak kedua menyaksikan JDT2 terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Jero Nimo Barales dilayangkan kad merah pada minit ke-69 oleh pengadil Ismail Asid Mat Amin. Kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan UiTM FC untuk menghasilkan gol penyamaan untuk keputusan penuh di Pasir Gudang JDT2 1, UiTM FC 0. Bela berikut keputusan baki perlawanan.